Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Busmania, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di channel Ridwan Nurman dan masih setia di Terminal Kampung Rambutan. Dan sekarang tanggal 30 Januari 2021. Teman-teman, sekarang tepatnya pukul 3:30 sore teman-teman. Cuaca sehabis hujan. Dan ini biasanya akan mulai masuk bis-bis yang tiba dari Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Dan ini kita masih menunggu, saya akan menunggu bis-bis Sumbar yang masuk di Terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Dan di depan saya ini ada bus Giri Indah tujuan Palembang. Giri Indah Palembang dengan bodi Restu Ibu, teman-teman. Dan jam-jam segini memang bis-bis Palembang mulai masuk ya. Bis tujuan Palembang mulai masuk ini, biasanya start dari Bekasi, start dari Bandung. Dan di sini udah ada dua bus tujuan Palembang. Yang pertama Adi Prima, yang kedua Giri Indah, teman-teman. Bus Giri Indah ini atau istilahnya singkatannya GIA ya, GIA ya. Ini tujuan Palembang, teman-teman. Bodinya Restu Ibu yang kokoh. Dan di sampingnya ada bus Adi Prima tujuan Jakarta Palembang. Masuk bus Kramat Jati, teman-teman, tujuan Palembang ini. Tujuan Palembang, bus Kramat Jati. Jam 3 kurang 10 menit. Masuk bus Sairas pertama dari Sumatera Barat jam 3 kurang 5 menit, teman-teman. Julukannya Bugi Lamo, dibarengin dengan bus Arya Prima. Ini tujuan Palembang Jambi, ini yang mau berangkat ke Palembang Jambi. Dan bus Arya ini sudah tiba dari Sumatera Barat jam 3 kurang 10 menit, teman-teman, dengan julukan Bugi Lamo Novin 15. Ini Arya Prima tujuan Palembang Jambi, teman-teman. Siap menaikkan penumpang di Terminal Kampung Rambutan. Ini start awal dari Bekasi, teman-teman. Arya Prima dengan bodi SR2. SR2 HD ya. HD Prime. Nah, tujuan Palembang Jambi. Bus ANS menurunkan penumpang di Terminal Kampung Rambutan. Informasi untuk bus ANS untuk terminal, untuk agen Pondok Pinang untuk saat ini dinonaktifkan terlebih dahulu, teman-teman, untuk agen Pondok Pinang. Jadi untuk sementara dinonaktifkan dulu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin ke Sumatera Barat bisa dipesan tiketnya di Kampung Rambutan untuk lebih dekatnya. Jadi seluruh proses transit sekarang bus ANS di Terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Bus Kramat Jati Jakarta Palembang langsung berangkat jam 3 sore pas. Masuk bus Sempatistar tujuan Medan Banda Aceh, teman-teman, jam 3:30 kurang 5 sore, teman-teman. Bus Sempatistar dengan mesin Scania K360, teman-teman, ini siap berangkat menuju Medan via lintas timur, full lintas timur, teman-teman. Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan hingga Aceh, teman-teman.
batas VIP, teman-teman. Kita lihat di sekeliling bagian eksterior dari bus Sempatistar dengan bodi Scania, dengan sasis Scania K360, teman-teman. Keluaran Adiputro bermesin Scania K360 yang berangkat hari ini tanggal 30 Januari 2021, teman-teman. Patas VIP ya, air suspensi dengan nopin 42. Bus Sempatistar ini memiliki bangku-bangku yang super lebar dan tebal, teman-teman. Konfigurasi 22 seat. Ya, konfigurasi seat 22 dengan toilet. Dengan tambahan toilet dan smoking room, teman-teman. Berangkat bus Lorena tujuan Palembang, teman-teman. L326 langsung melintas. Masuk bus Sainas Nopin 25 Don Juan jam 3:45. Sudah tiba dari Sumatera Barat. Nopin 25 dengan bodi Patriot 36 seat. Ini yang kelas reguler, teman-teman, dengan julukan Don Juan. Proses transit bus Sainas ini sekarang seluruhnya semenjak penjualan tiket di Pondok Pinang dinonaktifkan, jadi semua proses transitnya di Kampung Rambutan, teman-teman. Jadi seluruh bus ANS dari seluruh penjuru semua harus masuk terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Masuk bus ANS Royal Executive Class dari Sumatera Barat, tiba jam 4 kurang 10 menit dengan nopin 34, teman-teman. Menurunkan penumpang, sudah ada 3 unit bus ANS yang tiba dari Sumatera Barat. Di tengah-tengahnya bus Sempatistar, teman-teman, tujuan Medan. Ini pulang penumpangnya, sudah mulai turun, dijemput oleh keluarganya, teman-teman. Rutinitas Terminal Kampung Rambutan sore hari. Berangkat bus Sempatistar menuju Medan, teman-teman. Medan Aceh. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Bus Sempatistar ini. Silakan cobain Sempatistar, teman-teman, dari Kampung Rambutan. Bus dengan kursi tebal dan nyaman, teman-teman. Masuk bus Muji Jaya, teman-teman. Tujuan Jepara, teman-teman. Cuaca kali ini hujan agak gerimis. Masuk bus Putra Pelangi, teman-teman. Putra Pelangi tujuan Medan. Tadi masuk Sempatistar Medan, ini Putra Pelangi juga ke arah Medan, teman-teman. Ini start dari Bogor. Bus Putra Pelangi ini, teman-teman. Dan masuk lagi, teman-teman. Bus ANS yang keempat kita tungguin ini. Ini tadi saya kelihatan dari jauh. Nah, ini dia. Masuk bus ANS yang keempat Royal Executive Class Nopin 29 dengan julukan Fortuna.
jam 4 lewat 15 menit. Diparkirkan terlebih dahulu. Sekarang udah ada 4 unit yang masuk di terminal Kampung Rambutan, bus ANAS Nasional Sejahtera. Bus Putra Pelangi OTW Medan via Full Timur, teman-teman. Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Dengan bodi Euroliner ya. Bodi langka nih, teman-teman. Dan kembali proses transit memindahkan barang-barang penumpang. Ini yang mau ke Pulau Gebang, mau ke Bandung, mau ke Ciawi ya. Nanti di transit di terminal Kampung Rambutan. Agen dan krunya saling bahu-membahu menata, mengatur jalannya transit, teman-teman. Ya, ini sedang memasukkan barang-barang nih. Harus benar-benar teliti, jangan sampai ada yang tertinggal apalagi tertukar. Ini kru dan agen saling bahu-membahu mengatur proses pemindahan penumpang ya. Don Juan OTW berangkat duluan. Lalu Bugilamo di belakangnya menyusul juga berangkat. Lalu sesaat lagi Fortuna dan New Kasose juga berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Jam 4:30 sore, teman-teman. Bus ANS Nopin 29 Fortuna segera mengantarkan penumpang sampai tujuan. Dan disusul Kasose, teman-teman, menuju tujuan akhir. Ya, dan sepi sekarang ya. Sekarang kita tunggu lagi bis apa yang masuk di terminal Kampung Rambutan ini. Sekarang saya agak ke belakang, teman-teman. Ini nampak bus Langsung Jaya, teman-teman. Ini saya baru perdana ngelihat bus ini, teman-teman, di terminal Kampung Rambutan. Bus Solo Jakarta Langsung Jaya. Tujuan Solo Jakarta, teman-teman. Wih, mantap ya. Di sampingnya ada bus Nusantara tujuan Kudus. Ini bus Langsung Jaya, warnanya cantik banget ini ya. Wih, livery-nya juga cakep ya. Wih, mencilak, masih mencilak. Adi Putra punya, teman-teman, Jet Bus 3. Masuk dari Sumatera Barat jam 5:30 sore, teman-teman. Masuk dari Sumatera Barat, mata air, 5:30 sore. Tiba dari Sumatera Barat, mata air, Nopin 35. Ini di sampingnya sudah ada Nopin nomor 4. Jadi proses transit ya. Ini yang mau ke Bekasi, ini yang ke Bogor.
Jadi penumpang-penumpang yang mau ke Bekasi pindah ke LBJ, teman-teman. Ini agen transport Bang Firdaus. Tos dulu. Nah, 360 masih? Masih, Bang. Masih. Murah dan cepat ya. Tiba 4:30 ya. 4:30 sore udah di Terminal Kampung Rambutan. Sedang menurunkan barang-barang yang turun di Kampung Rambutan. Ya, langsung proses pemindahan barang, teman-teman, dari bus transport ke LPC ya. Proses transit ini sudah hal yang biasa ya, teman-teman, di perbisan Sumatera Barat. Ya, LBJ Nopin 03 langsung ke Bekasi, teman-teman. Sedangkan 35 langsung ke Bogor. Bogor dan Cicuruk. Mata air nih, teman-teman. Harga tiket masih sama, Rp360.000. Langsung berangkat menuju Bogor, teman-teman, bus transport ekspres. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Masuk armada kelima bis INS Nopin 21 Cameo, teman-teman. Jam 5 kurang 5 menit. Masuk terminal Pondok Pinang, Terminal Kampung Rambutan. Dan infonya ada 6 bis INS yang masuk Terminal Kampung Rambutan. Ini yang kelima, kita masih menunggu satu bus ANS lagi, teman-teman. Masuk lagi bus ANS yang ke-6 Serambi Mekah. Jam 5 sore masuk di terminal Kampung Rambutan. Salam dulu, Pak. Angga. Ah, ya, drivernya. Ya, ini dia busnya. Sudah ada 2. Sudah ada 6 unit bus INS yang tiba di Kampung Rambutan, segera diberangkatkan lagi menuju tujuan akhirnya masing-masing. Ramai teman-teman. Dan ini ada Putri Candi, teman-teman. Bus tujuan Lampung. Wah, ini baru pertama kali saya ketemunya bis ini. Putri Candi tujuan Bandar Lampung, Lampung dan sekitarnya, bus mungil. Ya, antre dulu, antre. Ya, silakan, silakan. Antre yang rapi. Ya, rapi. Damai. Ya, yang penting salam banyak rezekinya, amin. Ya. Masuk dari sini, keluar lewat sini ya. Berangkat menuju tujuan akhir, teman-teman. Bus INS yang kelima. Nopin 21. Dan di sini masih ada bus mungil Putri Candi. Mantap sekali nih bisnya. Tujuan Lampung dan sekitarnya. Putri Candi. Bisa teman-teman cobain pesan tiketnya di Terminal Kampung Rambutan. Oh, ini mundur dulu. Mundur dulu ya, karena ada di tengah-tengah ini. Berangkat menuju tujuan akhir Ciawi, teman-teman. Serambi Mekah. Hati-hati, Pak. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan.
masuk bus Hiwa Putra tujuan Palembang, teman-teman. Ini start dari Bandung. Hiwa Putra, teman-teman. Nih penumpangnya nih lumayan ramai pula. Oh, ramai ya penumpangnya ya. Siap. Hiwa Putra sama abang juga? Ya, sama kita juga nih, alhamdulillah. Ramai, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oh, mantap penumpangnya itu ya. Satu persatu masuk ke dalam bus. Iya, datang. Hiwa Putra ini memiliki tampilan bodi bus yang keren ya, teman-teman. Keren banget ini perpaduan warnanya ya. Saya suka banget sama warnanya nih. Warnanya nih ungu. Ungu sama violet kali ya. Tadi penumpangnya rame loh. Mantap, alhamdulillah ya. Dan bus Hiwa Putra ini smoking areanya di depan ya. Jadi ada toilet juga. Terdiri dari 32 seat. Ini tujuan Palembang, Lampung. Bisa nih naik Hiwa Putra. Ini start awal dari Bandung, teman-teman. Ya, segera meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Dada-dada dulu ya, pergi jauh, semoga bisa kembali lagi secepatnya ke ibu kota. Saya penasaran sama fasilitasnya, teman-teman. Berangkat menuju Palembang, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini di depan kita si Raja Paket Bus Antar Lintas Sumatera. Itu ini tujuan Solo, teman-teman. Tujuan Solo. Ini bus yang memiliki trayek terjauh se-Indonesia ya. Medan Solo. Nah, ini tujuannya mau ke Solo, teman-teman. Mau pin 330. Woi. Mantap, mantap, mantap. ALS 330 ya. Belum kesampaian kita ya naik bis ini, teman-teman. Mudah-mudahan saya kesampaian naik bis ALS ini. Trip ke Medan ya, insya Allah. Jika ada kesempatan. Sedang menunggu penumpang, teman-teman. Medan, Semarang, Solo. Masuk bus NPM V18, teman-teman. Dari Sumatera Barat. Kita lihat ya. Ini kita tinggalkan dulu sebentar ya. Ini kita ke area Sumatera ya. Ini dia V18 sudah tiba di Terminal Kampung Rambutan untuk menurunkan penumpang. Kalau bus NPM ini nggak terlalu banyak ya,
menurunkan penumpang di terminal Kampung Rambutan, karena memang sebelumnya sudah proses transit terlebih dahulu di Kalideres, teman-teman. Sebelumnya ini berhenti di Kalideres, Pondok Pinang, dan ini terminal Kampung Rambutan, teman-teman. V18. Pintunya masih otomatis ya. Pintunya kebuka otomatis. Ini agen NPM Terminal Kampung Rambutan, Bang Sony. Bang Sony, Bang Roni ya? Bang Roni ya. Kalau mau pesen tiket NPM sama beliau nih. Ya, ini Bu. Ini di belakang. Ya, ini selamat datang di Jakarta. Penumpangnya turun di Terminal Kampung Rambutan. Wah, lumayan banyak ya yang turun di Terminal Kampung Rambutan ini. Habis ini melanjutkan ke Bogor. Terakhir di sini. Oh, terakhir di sini. Oh, terakhir di Terminal Kampung Rambutan. Setelah itu baru untuk persiapan berangkat besok. Ya, oke, mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jaga kesehatan selalu, selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak aman, selalu menggunakan masker. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman yang ingin ke Sumatera. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.